Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama Sabi Sana Parabola. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mencoba trekking ke Miasar 3 Kuben menggunakan disk ukuran 80 cm ya. Ini bekas Indovision dan di sini saya gunakan LNB Kuben dengan arah konektor di arah jarum jam 8 ya. Untuk konektornya ini mengarah ke utara ya. Dan di sini saya gunakan receiver Capvision Bromo C2000. Nanti kita akan cek untuk siaran-siaran di Capvision ini ya. Informasi yang saya dapatkan bahwa di Capvision ini ada beberapa channel yang sudah berhenti untuk penayangannya ya. Di antaranya HBO. Nanti setelah mendapatkan sinyal, kita akan scan ulang di receivernya channel apa saja yang terbaru dan channel apa saja yang sudah tidak ada di Capvision ini ya, khususnya di Kuben. Oke, langsung saja kita setting dulu di receivernya sebelum kita tracking ke Miasar 3 Kubennya. Oke, di sini saya gunakan receiver Capvision Bromo C2000. Di sini teman-teman masuk ke menu instalasi. Nah, teman-teman silakan pilih Capvision Ku ya. Kemudian kita masuk ke menu transponder dengan menekan tombol start di remote ya. Di sini udah saya simpan untuk kedua transponder Capvision-nya ya, yaitu di 12396 horizontal 31.000 dan 12436 horizontal 31.000 ya. Dan kita atur untuk pengaturan LNB frekuensi, kita geser ke kanan ya. Untuk frekuensi LNB kita gunakan di universal 9750 10600. Oke, yang lainnya kita biarkan saja ya karena hanya menggunakan satu LNB ya. Oke, kita kembali tekan exit di remote. Nah, di sini teman-teman tinggal tracking saja untuk parabolanya ke Miasar 3 Kuben ke arah barat ya. Oke, teman-teman kita coba trackingkan untuk parabola mininya. Oke teman-teman, kita coba trackingkan untuk disk parabola mini ini ke satelit Miasar 3 Kuben. Ini sudah mengarah ke arah barat ya di lokasi saya ini. Di sini akan saya trackingkan di transpondernya 12436 horizontal 31.000. Oke, di sini sudah saya kendorkan ya untuk bautnya. Kita naikkan secara perlahan dan sambil kita pantau kualitas sinyal di layar televisi. Oke, belum dapat sinyal. Kita geser secara perlahan. Nah, sudah muncul ya untuk kualitas sinyal. Oke, hilang lagi. Oke, baru 63%. Hilang lagi. Memang untuk tracking ke jalur Kuben ini menggunakan disk parabola mini harus dengan sabar ya. Nah, ini sudah muncul. Kita coba maksimalkan. Oke, hilang lagi. Oke, sudah muncul ya. Kita dapatkan di sini 83%. Kita coba kunci. Oke, 80% ya. Kita coba maksimalkan. Turun lagi.
Oke, 83% ya. Di transponder 12436. Sekarang kita akan cek untuk siaran-siarannya. Apakah untuk HBO dan yang lainnya masih ada ya di coefficient Q-band ini. Dan ini untuk kemiringannya ya. Ini sudah mengarah ke arah barat. Oke, dan ini untuk posisi konektornya. Untuk konektornya ini mengarah ke utara ya. Di kisaran arah jarum jam 8 ya. Oke, kita akan cek saja untuk siaran-siarannya. Oke, teman-teman, kita akan cek untuk siaran-siarannya. Dan untuk transponder 12436, di sini saya dapatkan kualitas sinyalnya 83% ya. Untuk 12396, di sini saya dapatkan 85% ya. Kita akan cek di sini, belum saya scan ulang ya untuk kedua transponder ini. Kita cek untuk siaran-siarannya. Kita kembali. Kita tekan set di remote, kita pilih coefficient ya. Nah, ini untuk channel-channel di Mesa 3 Q-band ya. Untuk coefficient kita cek untuk HBO di sini masih ada ya. Kita cek untuk HBO apakah masih ada. Oh, ini masih ada ya untuk HBO. Dan kita akan coba scan ulang di receivernya. Sekarang kita coba scan ulang di receivernya. Kita masuk ke menu instalasi lagi. Di sini kita masuk ke menu transponder. Di sini akan saya coba hapus dulu ya untuk kedua transpondernya. Kita tekan tombol warna kuning di remote ya untuk menghapus kedua transponder ini. Kemudian kita tekan lagi tombol warna biru di remote. Nah, ini sudah ada tandanya ya. Kita tekan exit di remote. Kita pilih ya dan kita tekan OK di remote. Oke, sudah terhapus untuk kedua transpondernya. Kita masukkan secara manual ya untuk transpondernya. Di sini teman-teman tinggal tekan tombol warna merah di remote ya. Kita masukkan untuk transpondernya di 12436. Simbol rate-nya di 31.000. Untuk polarisasi horizontal, oke, kita simpan. Kemudian kita masukkan satu lagi di 12396. Untuk simbol rate-nya sama di 31.000. Untuk polarisasi horizontal, oke, kita simpan ya. Kemudian kita checklist dulu untuk kedua transponder ini dengan menekan OK di remote. Kita tandai dulu ya untuk kedua transpondernya. Kemudian teman-teman tinggal tekan tombol warna biru di remote ya untuk mencarinya. Oke, kita coba cari. Oke, sudah selesai untuk pencariannya. Kita akan cek untuk siaran-siarannya. Coefficient Q-band ya. Nah ini yang pertama ada MTV 90 ya. Kemudian MTV Live. Kita cek untuk HBO apakah benar-benar sudah tidak ada ya. Setelah kita lakukan scan ulang. Oke, ternyata memang sudah tidak ada ya untuk HBO ya. Dan di sini untuk penggantinya yaitu ada Galaxy ya. Dan ini masih FTP di receiver coefficient ya. Kemudian Galaxy Premium. Ini juga FTP. Kemudian IMC. Dan ini ada Coming Soon ya. Ini untuk penggantinya mungkin di coefficient ini, tapi belum terbuka ya. Oke, kita cek lagi yang lainnya. Nah, ini ada coming soon lagi ya. Nah, untuk yang ini terbuka ya untuk coming soon di transponder 12436 horizontal 31.000.
ternyata sudah ada pemberitahuan dari Kapisennya di channel coming soon ini untuk channel-channel terbarunya. Nantikan segera ya, ini untuk channel-channel terbarunya ada Cinemark, kemudian Cinemark Extra, Cinemark Action, Cinemark Make ya, kemudian Cinemark Kid, Global Tracker, Lock Nature ya. Jadi untuk channel-channel terbaru ini belum eksis semuanya ya, mungkin masih bertahap. Oke, untuk teman-teman yang sudah standby di satelit Mesa 3 Kuben dan menggunakan receiver Kapisen, silakan coba di scan ulang kembali untuk receivernya, karena untuk HBO ini sudah tidak ada ya. Nah, ini Global Tracker sudah ada ya untuk siaran terbaru. Kemudian IMC ya. Kita coba untuk Global Tracker ini apakah FTP? Oh, ternyata ini gelap ya. Karena di receiver saya ini tidak berlangganan ya. Tidak terisi paket apapun. Oke, teman-teman, untuk tutorial kali ini dan informasi kali ini saya cukupkan dulu di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.